Ada yang di awal nggak diunggulkan, tapi sekarang masuk final, yaitu Inter Milan. Karena dalam sepak bola, segalanya juga bisa terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak melulu tentang siapa yang bisa memainkan ball possession lebih banyak. Dan juga nggak melulu tentang skuad tim harus berisikan pemain mahal. Dari awal fase grup, siapa yang ngira Inter bisa melaju sampai final? Siapa juga yang berani bertaruh bahwa Inter bisa melangkah sampai sejauh ini? Yang perlu diingat, City memang sedang mengejar treble winner-nya. Tapi Inter sudah lebih dahulu pernah merasakan hal itu.